Oke. Ya, ini teman-teman berhasil ya. Blower yang telah kita buat seperti ini. Oke, selamat jumpa lagi teman-teman Pasti Kuda. Apa kabarnya? Masih sehat kan? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semua dan bahagia teman-teman. Pesawatnya lewat. Pesawatnya baru terbang. Oke, kali ini Pasti Kuda ini ya. Pasti Kuda TV akan berbagi cerita, yaitu membuat blower uap sendiri, yaitu untuk mengangkat sebuah alat untuk mengangkat IC-IC seperti ini ya, IC SMP ya, dengan menggunakan uap panas yang terkompresi dengan angin, yaitu blower. Ini alat untuk mempermudah melepas IC-IC SMP seperti ini. Oke. Bahan-bahan yang sudah saya beli, harganya murah. Yang pertama adalah, yang utama adalah gagang blower itu sendiri. Ini harganya Rp47.000, beli di online seperti ini, solder, gagang solder analog ya. Ini untuk kabel yang kuning hijau sudah saya cabut karena tidak digunakan. Yang kita gunakan adalah dua kabel putih. Yang pertama, gagang blower. Yang kedua adalah dimmer AC. Oke, ini adalah dimmer AC ya yang saya gunakan. Dimmer AC 2000 watt dengan harga Rp24.000. Selanjutnya, voltmeter ya. Voltmeter AC ya ini ya, 0 sampai 500 volt AC dengan harga Rp23.000. Selanjutnya adalah kipas keong blower. Nah, ini adalah second ya. Saya beli seharga Rp25.000. Ini sudah saya modif, saya tutup bagian outnya ya. Saya kasih penutup dengan sebuah corong ini dari aluminium. Sudah saya modif, supaya bisa nanti untuk selangnya masuk. Rp25.000 bekas blower. Selanjutnya adalah, tidak lupa adalah steker seharga Rp7.000. Jadi total spare part yang akan kita gunakan kali ini totalnya adalah Rp126.000, murah meriah. Bagaimana perakitannya? Kita akan rakit secara manual dan kita akan nanti akan melakukan pengetesan apakah bisa untuk melepas ataupun memasang IC SMD. Oke, selanjutnya akan kita coba rangkai secara manual ya, secara sederhana sekali supaya bisa digunakan. Oke, kita mulai perakitannya. Yang pertama, kita siapkan gagang solder analognya ya. Kita siapkan kabelnya. Sebenarnya ini ada tiga kabel. Dua warna putih dan satu kabel warna kuning. Warna kuning untuk bodi saya lepas karena tidak digunakan. Yang kita gunakan ada dua kabel adalah warna putih. Siapkan.
kasih lubang. Saya kasih ini adalah aluminium dari antena supaya nanti bisa seperti ini, bisa masuk seperti ini ya. Ya, angin dihembuskan lewat sini melalui pipa karet. Oke, seperti ini. Ini adalah keong, blower keong 12 volt 1,2 ampere. Lumayan, semburan anginnya lumayan untuk dibuat blower sendiri. Mungkin teman-teman bisa menggunakan itu blower lain, seperti mungkin ada yang ada pompa elektrik yang AC bisa, pompa elektrik yang DC bisa. Ini yang istilahnya bisa menyemburkan udara. Ini sudah saya kasih DC soket. Nanti kan gunakan adalah adaptor. Adaptor sendiri ya bekas ya. 12 volt 2 ampere saya gunakan. Oke. Selanjutnya kita akan merangkai. Apakah ini bisa digunakan? Kita siapkan dulu dimmer di sini. Oke, voltmeter dimmer. Seperti ini. Untuk kipas kita siapkan seperti ini. Kita rangkai adalah untuk pipa karetnya kita masukkan ke blower ya. Kita masukkan seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kita siapkan semuanya. Selanjutnya kita akan mencoba. Kita gunakan untuk melepas IC berikut ya. IC SMD ini apakah bisa terlepas seperti kita menggunakan blower pabrikan. Oke, kita persiapkan. Oke, kita mulai percobaannya. Kita colokkan dimernya. Oke, untuk minimum voltmeter menunjukkan angka 80 volt. Maaf, maksud saya 8 volt kembali. 8 volt untuk minimum dari keluaran dimernya. Selanjutnya kita colokkan adaptor kipasnya. Terdengar kipasnya ini berputar. Selanjutnya kita siapkan material percobaannya. Kita geser sedikit. Kita gunakan plug untuk membantu proses pengangkatan IC. Oke, seperti ini. Jadi kita gunakan plug. Kita kasih ke kaki-kaki supaya kita lebih mudah untuk melepasnya. Oke, seperti ini. Jangan lupa di atasnya juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan putar dimernya ke angka 80 volt. 80 volt. Ini untuk angin lumayan ya. Sudah cukup untuk proses pemblowernan. Anginnya bagus. Oke, 85 volt kita tunggu sebentar supaya sejernya panas dulu. Kita siapkan pin setnya. Oke, 85 volt bisa kalau nanti misalkan kurang panas bisa diangkat lagi menjadi di atas 90.
Kita tambah sedikit aja. Kita 90 volt, enggak 20 volt. Oke, semburannya panas sekali. Kita coba dulu ke kertas ya. Kita coba dulu ke kertas. Kertasnya udah bisa ini. Oke, kertasnya mulai kering-kering.